dua kuas. Satu kuas itu buat yang di sini. Kuasnya yang di sini, di pangkal yang highlight. Terus buat bingkainya, buat shadingnya satu kuas lagi. Gitu. Sampai ditarik ke hidung. Gitu doang sih. Yes, drink the pain away. Kayaknya itu yang gue butuhin. Spill skincare. Skincare aku tuh Kylie Jenner sama Hydrogena. Hydrogena itu buat, jadi aku buat menghapus make up, aku pakai tisu basah dari Hydrogena. Terus tisu basah itu juga aku pakai air buat mata, itu juga Hydrogena. Terus air buat ini, buat menghapus apa sih, kayak menghapus yang di sini di muka itu beda lagi, apa sih namanya? Ada tuh. Terus udah gitu baru cuci muka pakai Kylie Jenner. Aku ada masalah bau mulut nggak? Enggak, aku nggak ada masalah bau mulut. Karena aku itu kalau sikat gigi, itu satu sikat gigi itu dua kali. Jadi kayak satu, jadi sikat gigi nih, tapi sikat giginya itu diulang dua kali, guys. Sikat gigi, terus kumur-kumur, terus sikat gigi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak sikat gigi, cuman gigi doang. Tapi lidah. Lidah itu penting. Kamu kalau pakai, kalian kalau sikat gigi, tapi lidah kalian nggak disikat, itu pasti bau. Terus kalian juga kalau sikat gigi tapi bagian belakang, baliknya, di baliknya gigi itu nggak disikat juga, itu pasti bau. Jadi sikat gigi itu depan, belakang, atas bawah belakang, sama di baliknya gigi yang ini tuh, yang di baliknya itu juga harus disikat banget karena itu banyak kotorannya di situ. Terus juga lidah itu harus benar-benar yang disikat banget pakai sikat gigi. Lidah sama langit-langit, udah gitu pakai Listerine, pakai mouthwash. Review Kylie skincare. Oke, beb, aku tuh suka Kylie skincare itu karena dia warnanya lucu ya, pink. Warnanya doang yang suka, tapi kalau kayak tonernya aneh, guys. Tonernya tuh milky gitu, toner tapi milky. Nih ya, toner kan harusnya, toner tuh kan cairan ya, dia tuh nggak cairan gitu, tapi kayak milky gitu. Jadi nggak lega kayaknya, tapi aku suka warnanya lucu, pink. Kayaknya sih enakan yang lain-lain sih, ketimbang Kylie Jenner ini kayak biasa aja sih. Toner yang bagus apa sih? Toner yang bagus? Toner yang bagus, SK2 tuh bener gak sih bagus, guys? Aku mau veneer lagi kalau udah rusak, tapi aku gak rusak ini karena aku perawatan banget. Aku gak ngerokok, aku gak minum kopi, aku juga gak makan yang macam-macam. Sebelum tidur sikat gigi dengan sikat gigi yang benar-benar intens. Bangun tidur sikat gigi dengan sikat gigi yang benar-benar intens, kayak gitu doang sih. Aku nggak ngerokok. Ngerokok itu bikin gigi kita jadi kuning. Essence SK itu bagus tapi mahal banget. Ah, kalau cuma toner mah nggak ada mahal-mahalnya, saya paling juga 1 juta. Itu udah paling mahal. Bener nggak sih? SK itu ya. What up, B? Bekasi. What up, B? Bekasi, B-Town. Bekasi Town. Kalau mabok, ngaruh nggak sama bau mulut sama veneer? Ya, kalau maboknya tiap hari, iya kali ya. Tapi kalau maboknya sekali-sekali doang, enggak lah. Kan kita tiap hari sikat giginya, kan? Kita, kalau gue sih nggak enak ya. Kalau kita tuh makan sesuatu yang mengganggu banget aroma mulut tuh, terus
nggak cepet-cepet sikat gigi tuh aku nggak bisa gitu gitu. Tapi aku juga macamnya makanya nggak macam-macam sih. Sus waso. Iya benar, kalian tuh sikat gigi apa sih? Tadi. Biar nggak mau mulut, biar nggak mau mulut, biar nggak bau mulut. Kumur-kumurnya pakai sampo. Kenapa Herjunot Ali? Ada kasus kah? Kenapa Herjunot? The fuck you talking about? Fuck me, yes. Fuck you, bitch. Mana absenso? Ana. Sikat gigi yang gak bikin sakit apa? Sikat gigi yang gak bikin sakit itu sikat gigi elektronik seperti yang aku pake. Jadi dia gak bikin sakit, guys. Nih. Sikat gigi ini tuh gak bikin sakit dan sangat detail. Dan gak bikin capek. Kalau sikat gigi biasa kan, gitu kan, tangan kita capek kan. Kalau ini enggak. Tuh. Dia muter sendiri, guys. Tinggal di sini. Cantik jadi enggak, tangan kita enggak terlalu bergerak banget. Gitu. Jadi sikat gigi ini tuh benar-benar enggak bikin sakit dan masuknya tuh mendetail ke gigi-gigi karena dia kan kecil kan. Jadi masuk banget ke gigi-gigi yang kecil. Ke karang-karang itu masuk banget. Terus tapi harus terus-terusan di-charge biar biar kenceng. Say my name, say my name. Na na na, no one around you. Say baby, I love you. If you were running games, say my name, say my name. You acting kind of shady and calling me baby. Na 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 na. Tengku, ah siapa sih? Tengku, ah? Nama lu susah banget, gue nyebutinnya nggak bisa, bo. Kesusah banget tuh nama lu. Tengsu, Tengsu, Tengku. Say my name, say my name. Na 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 na. Say baby, I love you if you been running game. Iya, tapi kalau aku pilih sikat gigi itu nggak pernah yang soft brush, tapi yang medium. Nggak mau yang kasar, nggak mau yang hard, nggak mau yang soft. Aku maunya yang medium. Aku selalu pilih medium kalau kalau brush, toothbrush itu. Thank you, Jack. Iya, kalau sikat gigi, kalau gigi itu berdarah, kamu entah gangguan atau cara kamu sikat gigi yang terlalu kasar. Beli apa maksudnya? Beli sikat gigi. Aku bukan simpenan gadun, sayang. Aku itu pacaran sama laki gua, sayang. Bukan simpenan gadun, say. No one else around you and say baby I love you. Pencapaian yang belum terkabul apa? Pencapaian yang belum terkabul, aku pengen beli 3. Ini dulu deh, beli 3 rumah dulu deh. Beli 3 rumah yang bisa aku sewa-sewain. Gitu ya. Jadi ntar tenang kita. Itu aja dulu deh, jangka pendeknya ya. Itu dulu. Kalau 3 rumah bisa aku dapat tahun ini, udah tenang gua. Itu aja dulu gitu. Jadi kita bisa tenang, kita bisa nggak terlalu kayak dikejar hantu. Kerja tuh kayak dikejar hantu. Ini sikat gigi ini harganya 240.000 kalau di Indonesia. 240.000 nih.
Sekarang udah ada satu, berarti sisa dua. Enggak, kalau yang dulu itu kan rumah aku, itu enggak aku mau sewa-sewain gitu loh. Jadi rumah yang kalau aku balik tuh aku tinggal di situ, ngerti gak sih? Bukan balik, main. Emang aku enggak, daripada di hotel atau di rumah keluarga aku, ya aku pengen di situ gitu loh, rumahku lah gitu. Nah, nggak disewa-sewain, nggak diapain. Tapi yang tiga ini aku pengennya yang disewa-sewain, maksudnya buat disewa-sewain gitu loh. Nggak di Australia, di Indonesia, say. Masa di Australia jutaan dolar gimana sih? Enggak, aku maunya tiga, tapi tiga-tiganya disewain. Karena yang kemarin aku beli itu nggak bakal aku sewain. Itu kayak rumahku lah gitu. Pilih Grondong apa enggak? Pilih Brondong atau Gadun? Aku maunya Brondong, tapi duitnya kayak Gadun. Gitu, insya Allah dapet ya, Bo. Kalau maksudnya, pengen Brondong, tapi yang duitnya kayak Gadun. Udah jam 4, lewat 4, guys. Daripada gue ngomongnya ini. Belibet. Okay, guys. Thank you so much for joining. Kita ketemu lagi besok, oke? Okay? Bye, babe. Selamat sahur semuanya. 4, 3, 2, 1. Jam 1, ya. Fakta apa mitos? Lemon atau baking soda bisa putihin gigi? Kayaknya fakta, ya. Karena banyak yang pakai lemon atau baking soda buat putihin gigi.